down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no luck. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm guys. Oke, kali ini gua lagi foto shoot sekaligus bikin sinematik buat si Ayang nih. Buat si Isna biar dia lebih happy. Katanya masa motor doang di sinematikin, ceweknya enggak gitu kata dia tuh. Jadi ya oke lah, baiklah kita capcus dan kita lihat bagaimana FG kita bikin sinematik buat si Isna ini, apakah hasilnya tentunya pasti memuaskan. Kalau percaya silahkan dilihat sinematik kayaknya ya. Sekitar lumayan lah ya. Dan ini posisi kita lagi ada di Delta Mas. Suasananya sungguh sangat mempesona sekali dan cantik dari malam hari set. Dan ini dia lagi photoshoot si Isna, dan itu dia FG-nya, ntar kita samperin ya. Kita tengok dari sini, hati-hati guys, ada motor. Nah ini dia, asik, proses. Ada motor. Ini cek dulu ceritanya, ngecek hasilnya. Dia lagi nyari konsep tuh. Udah ada mobil lagi mau nyebrang. Aau. Deket. Uy, cantiknya. Uy. Oh my god. Wow. Lo yang kejepret sama gua. 3-2-1 jepret, lo yang kejepret sama gua. Apa gimana? Ayo coba naik, gue pegangin. Ya mamam kau sakit. Lagu nyantuk. Giginya masukin bebe nora jalan. Hah? Ceklek pak giginya. Ngarep. Klek, ngarep. Yes. Yes, nah guys. Hop. Coba. Maneng. Masukin maning urung masuk. Nah wis arah jalan, sip. Nah. Oh ya, by the way gua habis ganti ban ya, jadi dia enggak nyampe kakinya. Kemarin pas banyak udah tipis, udah kecil mah, dia nyampe. Bisa. Gila ganti ban enggak nyampe kakinya. Senyum, ramah senyum. Kelas. Apa itu bunyi? Minimal saya lah. Oke. Hai guys, katanya tuh.
dia lagi pusing mikirin konsep gimana. Anjay. Mau bodo amat. Ngapain malah video balik, heran banget. Dah. Handphonenya kebawahin. Mau. Idi. Gua lama-lama betah di sini ya, lihat no vibes-nya. Sekalian review ban. Kemarin gua enggak video pas masang ya. Berhubung kemarin ban gua sobek di video yang sebelumnya itu, gue ganti pakai Corsa R93 karena yang harganya terjangkau, terus dipakai ya lumayan lah, worth it sih, lengket soalnya di aspal. Hehe. Wow.